Tahu merupakan hasil olahan kacang kedelai yang dicairkan dan dikentalkan. Berdasarkan teksturnya, tahu dapat dibedakan menjadi tahu padat, tahu lembut, dan tahu sutra. Selain sebagai sumber protein, tahu juga mengandung beragam nutrisi seperti karbohidrat, serat, dan lemak. Kandungan asam amino esensial dan berbagai mineral seperti kalsium, selenium, fosfor, magnesium, dan zat besi dapat ditemukan di dalam tahu. Dikutip dari Allo Dokter, berikut poskota rangkum 5 manfaat tahu bagi kesehatan. 1. Mengontrol gula darah. Tahu mengandung isoflavon yang berasal dari bahan baku utamanya yaitu kacang kedelai. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa kandungan isoflavon di dalam kedelai dapat menurunkan kadar gula darah dan menjaganya tetap stabil. Oleh karena itu, tahu menjadi makanan yang baik dikonsumsi bagi penderita diabetes. Namun, konsumsi tahu dan penurunan kadar gula darah masih memerlukan penelitian lebih lanjut. 2. Meningkatkan kekuatan tulang. Selain diyakini dapat mengontrol gula darah, kandungan isoflavon di dalam tahu juga dipercaya bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan tulang. Sebuah studi menyatakan bahwa isoflavon dapat meningkatkan kepadatan tulang, sehingga menurunkan risiko terkena osteoporosis, terutama pada wanita yang baru memasuki masa menopause. Tak hanya itu, tahu juga kaya akan kalsium yang baik untuk menjaga kesehatan tulang. 3. Memelihara fungsi dan kesehatan otak. Mengkonsumsi tahu diketahui baik untuk menjaga kesehatan dan fungsi otak. Manfaat ini berasal dari kandungan isoflavon dan lecithin di dalam tahu yang dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, terutama pada lansia. 4. Menurunkan kadar kolesterol. Mengkonsumsi makanan kaya akan protein, termasuk tahu, dapat dipercaya menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Dengan demikian, manfaat tahu baik untuk mencegah penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah, sehingga menurunkan risiko terjadinya penyakit jantung dan aterosklerosis. 5. Menghambat pertumbuhan sel kanker. Tahu memiliki kandungan isoflavon dan antioksidan yang dapat dipercaya menghambat pertumbuhan beberapa sel kanker seperti kanker prostat, kanker usus besar, dan kanker payudara. Selain beberapa manfaat di atas, tahu juga dikenal sebagai salah satu sumber zat besi, sehingga dapat menjaga produksi sel darah merah dalam tubuh dan mencegah anemia. Berikut poskota rangkum 5 manfaat konsumsi tahu bagi kesehatan. Berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda dapatkan melalui poskota.co.id atau poskota TV.